Mak, bubur sama mak buah-buahan. Mama sakit, Mak. Sekali lu suruh lagi, Mama. Jadi mamamu sakit? Iya. Sakitnya udah berapa lama, Kak? 3 hari ini. Oh, 3 hari ini? Hari Selasa sakitnya. Oh, jadi kakaknya Iwan sama adiknya main-main kesini mau ngasih tahu kabar ke Iwan kalau mamanya lagi sakit ya? Iya. Nah, gitu. Dengar kau. Di sini Nek apa tadi? Nek Honda. Nek Honda. Kalau apa ya, di rumah sana enggak ada yang punya HP ya kan? Ada, Pak Ulan, tapi HP-nya udah error. Oh. Mama, HP lakiku ada lah. Si Iwan enggak mau pula katanya beliin HP bapaknya. Mamanya mau enggak sih? Mamanya enggak pandai main HP, ya? Adikmu, adikmu enggak main HP, Iwan. Biar gua beli kasih HP-mu itu aja, besok gua beli baru. Mau enggak? Apa gitu? Adik. Ya udah gitu aja, besok tapi HP-mu. Ada casnya. Ya semua HP ada casnya. Ada HP enggak ada casnya. Ada HP enggak pakai cas yang dilihat tanya iya itu. Jadi teman-teman, kalau mau tahu itu ini kakaknya Iwan ya, yang itu kakaknya Iwan, ini adiknya Iwan. Pak, ya Allah. Sudia. Cuma sakitnya. Sakitnya udah berapa lama? Apanya? Tiga hari ya? 3 hari. Oh, sakit apa itu, Kak? Cengkul. Apa dengkul apa gitu, keluhannya gitu. Bang, maaf kalau Bang. Bilangin aja kalau. Dek, jadi mamanya Iwan sakit. Mamamu kayak mana? Sehat-sehatnya? Sehat. Mama kau, ayahmu juga sehat. Lah, mudah-mudahan lah sehat terus. Enggak mamanya Iwan sakit. Sakit lambung ya? Heeh. Sekali nih bilang mama ya. Tolong mau ikut aku lagi. Mamamu pula merokok ya kan? Dan tanggal 2 masih aku pun saling sama Iwan tuh gajian masih lama, dihemat dulu lah. Ada, celengan dia ada sama aku. Cuman kan untuk celengan dia nanti suatu saat dia gede nanti kan membangun rumah, nanti kan bangun rumah ada tambah-tambah untuk isi si dalamnya gitu. Iwan tuh gajianmu kan tanggal muda, Mak. Tanggal tua udah tanggal 22 itu pasti lama ngirimin mama. Ini bentar-bentar baru ke rumah ada setengah bulan udah habis duit itu. Iya. Itulah makanya, ya Iwan bisa aja sih kalau ngasih mama nanti. Namanya mama sakit kan, ya nggak mau uang celengannya harus dikeluarkan lah, nggak mungkin lah. Nyawa lebih penting daripada uang lebih bisa dicari, nyawa juga bisa dicari kan. Gitu, jadi nanti kayak gitu aja, nanti kami kesana 1 jam lagi paling lama, kita jenguk mama Iwan. Itu apa aja yang harus dibeli untuk mamanya? Ya, setelah abang lah. Kakak kesana naik apa, naik kereta? Iya. Mobil kami, misalnya mobil yang kecil itu yang cuma muat 5 orang. Apa? Kami? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, pas 5. Jalan pun gak rame kali, makanya bisa balap aku. Kalau sepi, rame orang, takut tuh ada aku. Ya udah, kita jenguk mamak Iwan ya, teman-teman ya. Jadi apa aja yang harus dibeli untuk mamak Iwan? Coba. Ya setelah apa? Kayak obatnya kakak tahu gak biasanya? Gak mungkin kan dia rokok lagi. Setelah kakak. Ya obatnya. Pasti gue sakit kan kalau gue beli rokok. Iya, mau sakit. Gimana? Bisa. Rumah sakit Imam, dokter Imam, rumah sakit Imam. Ah. Jangan apa dong. Kamu ini kakaknya Iwan nomor berapa? Aku nomor pertama. Nomor pertama, yang kedua ada lagi? Ada adikku yang lagi. Dewi. Mega. Mega. Oh, kakaknya sendiri lupa nggak tahu. Ya udah, kita kesana lah yuk, siapa yuk. Ya udah, aku mau kesana nih kak, biar kami jemput mobilnya. Dewi, ini pun apa kakak bangun kakak kan? Ini bersatu negara umat kasatin. Kakak pun tempat kecil lembek gede ini. Siapa usul kakak? Usul apa loh? Usul kayak itu mas diri kita. Aku tuh sifatnya baru tahu siapa kak, sifatnya tahu. Iya. Aku kita kak memaksa makan. Itulah kalau dia ngomong dalam isi hatinya. Kok dia dari isi hatinya kayak gitu kalau ngomong. Terus Wan. Apa beda sama mama kita? Beda sama orang lain. Mama kita cuma satu. Kita yang kita berbeda. Satu kita baik. Kalau kecil kemana kak? Bangun gede, kak. Enggak kuat dan mau ke blok ya. Ya tadi kapan akan tadi sih dia kita pangkap naik. Saya dekat patpak ku loh tadi dah. Kakak. Kakak mau apa sekarang ini? Abang betul, Kak. Tengah bulan pernikahan lagi. Ya. Tuh,
Kakak mau apa? Kakak mau apa? Beli sendal apa beli? Itunya. Beli bunga beli kak. Kamu jualan semua yang sebut barang. Dia aja kakaknya kurang paham dengan bahasa dia. Aku gak ngerti kalau bahasa dia ini. Kakak apa? Mau mati yang di sini kayak bahasa. Apa aja? Apa top? Apa nggak pulang, baby? Oke teman-teman ya, sekarang kita mau ini tadi dapat kabar Katmi lagi kontrakan, lagi diskusi Mama Iwan katanya sakit, jadi kita mau kesana mau jenguk Mama Iwan. Gak boleh, kalau Mama Epa aja nggak tahu dari mana kan, di mana Mama? Nggak tahu. Mama ini nggak tahu. Yalah kita berangkat yuk. A few moments later. Oke teman-teman ya, sekarang ini mobilnya kita mau berangkat dulu ke rumah Iwan. Karena jalannya banyak abu parah, jadi kita pakai mobil ini aja yang udah terlanjur kotor ya kan. Ya. Yuk naik. Naik cepat. Kau naik kemana itu salah supir kau? Kok bisa nyupir hancur lah mobil ini? Ngomong aja hancur. Ayo balik. Oke sekarang kita mau berangkat nih teman-teman ya. Mobil udah parah kali digeser pokoknya ini. Jadi teman-teman dukung channel Rian Arifin. Semoga bisa sampai 1 juta subscriber. 1 juta subscriber kami botak. Dukung terus. Kita lagi perjalanan ke rumah Iwan ya. Supirnya siapa ini? Ada ini orang-orang barak. Yang BN-nya 3. Hasibuan. Kita cari buah-buah dulu ya teman-teman ya. Kita cari buah dulu. Buah-buah apa yang paling galak? Buah apa kau? Napas kau bakal tidur. Oke teman-teman. Itu kayak rambut apa itu ya? Hah? Genji. Udah aku bilang dia kayak paku payung badannya. Oh iya. Asin. Molier mau pop asin. Ah, oh, itulah. Kita cari buah dulu ya. Kita cari buah dulu ke ujung sana kali. Oke, tempat buahnya kita beliin dulu. Biasa kalau orang sakit dia dibelikan jeruk ya kan? Iya. Jeruk, apel, baygon. Nanti kau ceramai mamak kau itu, bilang jangan merokok gitu. Ya? Ya. Jeruk. Jadi teman-teman, kita mau beli jeruk dulu, tapi jeruk ini kita makan sendiri aja nanti. Jadi mau gimana? Ya udahlah, makan kulit ya. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Jeruk bang, 10 kilo bang. A few moments later. Iwan dikasih jeruk mawa ini buat orang Bangun Jaya kok beli buah-buahan di sini ya teman-teman ya lengkap. Ya. Yang besar. Wih, yang besar-besar belum mau dikasih kan yang mawa itu. Apa ya? Yang merah-merah. Kami beli buah selalu di sini teman-teman. Nah, dikasih jeruk kayak itu. Wih, dikasih jeruk mawa itu katanya dia sembuh mamaknya Iwan. Iya bang. Ini jadi kami dikasih pak. Iya yang itu. Wih, jadi kami dikasih lebih banyak lagi dikasih daripada belinya teman-teman ya. Dikasih kok ini. Apa? Kata biar makin sukses. Jangan lupa belanja di sini ya teman-teman ya. Yang hari ini mau ke TV. Makasih banyak pak ya. Oke. Sama. Makasih ya. Oke ya. Makasih banyak. Wan, Iwan, biar semua mamakmu tengok baik pak ini kan. Bilang apa kau? Terkasih pak. Terkasih. Terkasih sayang. Terkasih pak. Oke. Kasih pembantu sih. Berdiri ya. Nah.
Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita udah berada di rumah Iwan. Kita lihat dulu kondisi mamanya, semoga aja mama Iwan cepat sembuh setelah anaknya yang paling disayangin, yang paling waras ini udah datang untuk menjenguk mamanya Iwan ya teman-teman ya. Kita lihat aja, bantu teman-teman supaya kita banyak viewersnya biar nanti kita bangun rumah Iwan. Jadi ini kan ukuran rumahnya Iwan kan 4x5, nanti kita bangun ukuran rumah Iwan jadi 3x2. Mama Iwan udah makin kurus ya. Udah lama kita ngomong Iwan. Mamanya kan kayak gitu, mukanya meremut-meremut. Tapi hatinya baik. Kasih buah-buahnya, Wan. Kasih buah-buahnya. Salam ijar, salam ijar. Mama. Mak, bubuk sama mama buah-buahan. Mama. Tapi udah tadi, masa sama-sama itu. Sehat, Bu. Mau apa? Udah berobat belum? Belum ada ke rumah ke bidan, belum ada juga? Kenapa? Nanti biar cepat sembuh kalau enggak ke bidan nanti. Males. Takut. Ini udah biar dikasih uang sama si Iwan biar berobat. Takut lah. Ini sakitnya sakit kayak mana? Di bagian mana sakitnya, Bu? Ini masuk angin itu. Oh, masuk angin. Iya. Nah, ini kan ada buah-buah juga di Mbak Iwan. Nanti kalau udah dikasih Iwan ya berobat nanti ya. Tuh. Rizky. Udah berapa lama sakitnya, Bu? Kalau gue rasain udah seminggu, tapi tadi. Udah diperiksakan lah, masa masuk angin sampai seminggu. Kenapa? Nanti kalau enggak diperiksakan nanti makin sakit nanti. Mama, ini kan kain gua lu kasih. Hah? Ada yang dulu. Udah konten ada yang sama itu, konten. Nah, lipur. Kasihin mamamu semua. Mama, buat lipur, Pak. Yuk. Orang tuh masih ada mana tuh? Bang, apanya mana? Apanya? Rumah 1 juta. Mak, ini Mak. Mama sakit, Mak. Sekali suruh lagi Mama. Kepe betul-betul terus. Apa tuh enggak enak kita, Mak. Kenapa ya? Udah baru. Oji. Jadi yuk. Wan, situ tengok mamamu. Awas ya. Apa? Dulu. Tengok mamamu loh, udah kau ngomongnya payah. Apal, ben emak. Si Pajar katanya mau tinggal di sini, boleh, Bu? Ah. Enggak datang ke. Itu kan adik rumahku. Aku abangmu loh, ponakan atamu. Ya abang ponakan. Abang, nenek lah. Jadi udah ibu nggak ada kerja lah selama seminggu ini. Belum ada, berarti belum ada ke rumah bidan gitu, belum ada juga. Hanya makan bidan lah. Kalau nggak beli obat, paling masuk obat, angin. Paling obat warung aja gitu. Tapi buktinya sampai seminggu belum ada sehat. Mbak ke bidan lah. Obat warung itu loh kadang nggak cocok itu kadang. Obat bidan. Udah pernah kayak gini belum sebelumnya, Bu? Udah pernah? Masuk angin aja penyakitku. Tapi kok lama kali seminggu? Tapi seminggu pun itu sakit. Pak Sin, Pak Sin, Mak sembuh, Pak Sin dulu. Pak Sin. Wah, ini salah ngomong. Ide. Jadi nanti Iwan gajian ibu mau minta belian apa lagi nanti? Speaker. Beli speaker yang 600 saja udah. Speaker yang harga? 600. 600 ribu, berarti yang langsung ada musiknya langsung lengkap. Oh, berarti nanti pakai speaker. Kalau adik Iwan dia katanya minta ganti HP. Istri pertama aku. Seneng kali kau. Sah nanti tengok itu. Ada mau di situ. Kasih. Siapa Mbak Sandung? Nenek Om. Neneknya Iwan, kalian udah pernah nengok neneknya Iwan? Hah? Nenek. Iwan cuma neneknya, wey. Iwan. Nenek.
syukur alhamdulillah mana ada milik nak. Ayah ni nyayut nasib diri mana saya. Nek. Sing bener ke dunungan, sing sayang ke dunungannya. Ulah ngelawan ke dunaik ibadah. Ulah tinggal ibadah no cuma waktu nak. Nek. Ya Allah, ya Tuhan. Nek, nek. Bawa neneknya ke sana, bawa. Nenek, taruh nek. Mama masih denger rewangan, nak. Oh, nenek rewang? Iya. Rewang mana? Mama ada Bali, nak. Itu mama kok. Masih lah nenek duit tadi, agak dimasukin. Mak, mama mau nipu, mak. Tak usah nantar yang duit, mama mana. Ini dunungan nak. Ini selama nolajang. Titip itu nenek ya. Durian lah bosnya tuh. Ini neneknya Iwan. Oh Bu. Iya, nyok jang anaknya. Iya. Titip itu nenek ya. Iya, nenek orang Sunda ya? Nang itu orang mama Sunda. Orang Rorok Kidu asli. Oh. Mama asli, mama Sunda juga bang. Jadi ini mama juga. Neneknya, mamanya? Asli itu anak. Mamanya mama Iwan. Iya, mamanya Iwan gitu. Iya, nenek nak. Neneknya Iwan. Mana kakek nak? Pakai di itu rewangan. Oh, rewang. Rewang banyak orang. Oh, kakeknya Iwan juga masih ada ya. Masih ada kakek tiri ujang. Kakek tiri ya. Masih kalau ada. Bapak aku meninggal ya. Iya. Berarti yang di Medan sana tinggal di sana waktu itu pernah? Siapa? Orang nenek gitu. Nenek materan di tahun 82 teran ke sini. Di sana aku suami mama, tapi suami mama iya. Meninggal, udah ganti suami lagi orang Aceh asli. Iya. Gitu. Oh, berarti kayak gitu. Berarti di Medan tuh keluarga siapa, Bu? Keluarga dari bapaknya ini. Oh, keluarga dari bapaknya Iwan. Keluarga anak ini. Iya. Jadi ya, mama aku lah warga mama di sini semua. Tetap mama bete ke warung nah siga muka anak cucu kata mama ke warung mesar obat. Mudah we ujang ulah. Ini napa. Baru ini juga aku jumpa sama nenek kan udah hampir setahun gitu. Ya iya. Kamu sampai... udah berapa lama enggak jumpa nenekmu coba? Udah lama? Sampai setahun. Kalau Iwan udah baru jumpa ini? Ya nenek. Iya, udah berapa lama itu? Tadi itu kaliwat neju mama neju bulan Adena ini. Mama sedang repot kan mama iya. Dukun bayi ngurus eta. Ah yang namanya. Bang, ini dukun bayi, Bang. Oh, neneknya Iwan ini apa ya bantu-bantu orang melahirkan juga gitu. Mudah-mudahan ujang sing nurut ke abangnya jangan makan, nurut, jangan bandel dengar. Sing daek ibadah. Yang banyak ibadah. Saturut-turut anjeun diusuruh abang kudu diturut ibu, bapak gitu. Jangan diakukeun ibu angkat kudu diakukeun ibu sendiri. Iya, anggap orang tua sendiri. Itu diakukeun abang sendiri. Jangan melawan. Oh, Nek. Ini mau apa, Nek? Mau apa, Nek? Enggak mau apa-apa nenek. Nenek maunya kalian tuh sehat udah itu kayak gitu. Mama sedang di rumah orang gitu, ayah sedang rewangan, lamun teu ke rewangan dibawa ke saung mama. Mama saung bukan rumah. Kayaknya ala mama. Nanti rewangan mana? Mama ge kemari demam semeruk nate. Abu yang nyeri awak. Demam mama ge menak di jarum. Iya tuh jang, mama mau tanya ya, gerak-gerak tuh. Hei jang, mama mau. Mau balik, Nek? Iya, mau ke tempat. Iya. Sehat-sehat ya, Nek ya. Sehat-sehat, Nek. Bang. Iya, Nek, hati-hati yo. Eh, kan ada di situ, kawan. Iya. Nah, udah pasang. Ini masih bisa hidup kan, Bu? Mak, apa saya hidup, Nek? Hoi, ini. Dek, oh dek. Mas tak salin ini. Silakan Pakmu salami. Pak. Bapak ini gajian. Pak semua mana? Nanti mau beli speaker katanya, mau beli speaker ya? Udah, yang penting ini, nanti kan gajian kan buang kotor sininya. Ilgamat speaker apa, Pak? Itu kemana? Banyak dia ngomong. TV Pak. Ya asli itu mamaku. Ini bapak bayar il gambar terus. Itu kena kiri kena. Rumah. Itu kena semua berapa Pak? Ini BLT. Iya. Dana desa kami termasuk dalam.
Oke, dapat BLT Mak Iwan. Ya udah, aku tengok dulu sana, biar abang di luar dulu. Kayak mana? Hah? Bukannya apa, kok memang diakuin kalau Iwan walaupun kayak gitu dia ganteng. Tunggu ya, biar ku kamera deh dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ini ya, biar kalian tengok ini yang manusianya. Coba. Apa lagi? Dia ganteng. Ini asli Jar, kau itu betul lah, gak bohong. Sampai orang ke rumahku loh, ada orang yang baru putus cinta, ngapain? Kan abang ada dukun di sini bang. Loh, lagi, siapa? Celana mau apa? Celana MDA. Iya. Kau kan? Jujur loh, kau tuh sebenernya kau tuh jelek kali loh. Semua kau bilang bang. Ini betul ganteng rupanya. Asak-asak kuat, pakai saya ini, pakai baju putih. Itu, coba-coba. Dia mau keluar pakai bajunya sama baju putih ya deh. Oh. Kan nice goodies. Kau kenapa lah rambut kok ikat-ikat gitu udah keriting? Nah, Genji. Genji kok bentuk laron gitu. Badan kau semua kayak tepung. Kau tuh tepung terigu-an. Kau ini kau dikasih tepung jadi KFC badan gue ini. Udah kecil, bau, hitam. Cocoknya kau ini tau kau panggilanmu apa? Black dog. Tau kau black dog? Anjing hitam. Kau pun udah tau hitam pakai baju hitam. Cak buka baju begini, gini, gini ya. Buka baju yang aku bilang. Gini. Nah, buka, buka. Buka lo. Udah. Aku pun, aku jadi sama lo baju sama kulit. Macam mana aku bilang coba? Sama-sama hitam. Udah pakai. Pakai itu bajumu. Nanti dia apa ya? Hah? Dia apa ditombak siapa? Nanti tombak warga kau sini kau. Buka baju gitu. Pakai bajumu. Pakai bajumu. Udah lo. Pakai aku bilang. Udahnya. Parah kali buat badan kau. Sampai sak gusi-gusinya hitam itu kalau masih kecil merokok. Sama gusinya hitam. Aku ada yang mau kutanya, Ben. Apa? Ini siapa? Itu dia jadi teman-teman mau nanya si Patli kenapa enggak kameramen, dia udah naik jabatan. Jabatan dia udah jadi, si jadi editor. Dia udah jadi editor video ini, editornya si Patli ya, si Dodi kamera. Aku santai. Kalau aku tinggal nunggu jodohku aja. Jadi biar kau tahu ya, kalian enggak tahu kenapa si Pajar suka kesini, rupanya si Pajar itu suka dia sama adiknya Iwan. Cie cie. Muah nyok-nyok muah maknya. Apa ini? Kasih sarangnya dulu. Hah? Kasih sarangnya dulu. Nanti langsung nikah kami. Enak kok, kutu pun gak berani ke kau. Kuman. Kenapa gitu ya? Karena kau udah induknya semua. Kutu-kutu babi pula. Kutu-kutu apa yang paling besar? Apa itu? Kutu babi. Kenapa gitu ini? Babinya mana? Kutu-kutu apa yang bisa nyanyi? Apa? Kutuliskan kenang. Udah. Capek aku. Suka. Memang aku kuakuin kau memang enggak bisa kena sambar petir. Tapi kalau di rambutku itu Bali. Kan tengok kan siapa sambar itu yang nengok fotoku itu. Coba muka gantengnya aja. Hah? Muka ganteng. Muka ganteng. Biar agak ku dekatkan kameranya. Aku nengok muka dia inget wali mamaku pantatnya. Jidat ya. Bantu 1 juta subscriber teman-teman, biar kita botak keritingnya itu. Rian Arifin ya, kalau ini nanti aku upload di Musang TV, kalian tonton di Rian Arifin, subscribe Rian Arifin sama Musang TV ya. Kalau Rian Arifin 1 juta, ini kita botak ini. A few moments later. Jadi, speakernya harga 500 ribu, yang kalau nggak 600 ribu ya kan? Ada yang sejuta, yang pakai koper besar itu. Gila ah. Itu kalau pakai yang segitu lepaslah papannya semua paku-pakunya ya kan, Bu. Ini kami ada rezeki banyak kan, nanti misalnya aku buat kontrakan sana aku kasih Iwan satu, si Pajar satu. Ibu mau enggak tinggal di Bangun Jaya? Nah. Lucu banget. Lagi lucu. Oh. Iya ya, nanti lah biar kita nanti kalau ada rezeki banyak kita bangun rumah kontrakannya biar nanti kita kasihkan si Iwan satu, Pajar satu. Tapi kalau orang ini malas-malas ya dapat apalah, Bu? Tebu dua batang. Salami lah mamak-mamakmu, bapakmu sana. Pak. Cowoknya enggak ikut. Salami. Cowoknya. Ini Pajar calon mertua. Nah, calon mertua balik ya, Bu ya. Balik aku ya, Kak ya. Balik Abang ya. Baik, Kak Ade, Bang. Jadi Kak. Pak balik ya, Pak ya. Balik ya. Gede. Bang, baju. Baju muan.
Pali. Pecah ini. Baru dari sini ada buatin sini naruhnya. Dari sini ya, kena bisa. Kau nyuri ke penjarakan. Iya. Jangan ya. Jangan ya. Ngintip, kalau ngintip itu aja abangnya. Ya. Dadah. Dadah Bu, pulang ya, dadah. Dadah. Ya.